Pemirsa, komplotan pengedar narkotika jenis sabu yang biasa beraksi di Kabupaten Bandung dan Cimahi berhasil diringkus petugas kepolisian. Dari para tersangka, petugas mengamankan barang bukti 114 gram sabu. Inilah ke-8 tersangka pengedar narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diringkus petugas Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung. Dalam melancarkan aksinya, mereka menggunakan modus tempel untuk bertransaksi. Dari tangan para tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa paket sabu-sabu seberat 114 gram senilai 70 juta rupiah, 200 butir obat terlarang, telepon genggam serta satu buah jaket warna hitam. Menurut Kapolresta Bandung, Kombes Polisi Hendra Kurniawan, adanya peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Bandung menjadi konsen semua pihak dari mulai kepolisian hingga masyarakat untuk memerangi narkoba. Pasal 112 dan pasal 114 dan 112, yaitu membawa, menyimpan, menggunakan, mengedarkan, kira-kira seperti itu. Artinya perkiraan saya bahwa di Kabupaten Bandung ini tidak ada peredaran, ternyata ada juga. Ini harus menjadi perhatian kita semua, menjadi concern kita semua untuk sama-sama memerangi terkait narkoba ini. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ke-8 tersangka harus mendekam di balik jeruji penjara Mapolresta Bandung karena melanggar pasal 114, pasal 112, dan pasal 127 tentang penyalahgunaan narkoba dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun atau seumur hidup. Rezitia Prasaja, Bandung TV.